Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di Banyus Berita hari ini. Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Johor Mahirudin akan melancarkan sambutan Regata Lepa 2021-2022 pada 13 Disember. Pengurusi Pertubuhan Kebudayaan Kesenian Bajau Sempurna, Datuk Nasir Sakaran memaklumkan, pelancaran itu akan diadakan secara hibrid selaras dengan pematuhan prosedur operasi standar SOP COVID-19 oleh pihak berkuasa. Menurut Nasir, hampir 2 tahun Regata Lepa tidak diadakan disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Justru itu, katanya, penganjuran kali ini akan dapat meneruskan penonjolan tradisi suku kaum Bajau di Sempurna. Malah katanya majlis pelancaran serta sambutan turut akan diadakan di Sempurna pada 17 dan 18 Disember yang juga tidak melibatkan kehadiran audien yang ramai tetapi diadakan secara hybrid. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.